Kalau sering ditangleti tiang. Terus kalau kalau ke dealer nak beli sepeda motor, kalau cash 12 juta, nak kredit 4 tahun kena 18 juta. Aku saiki kan lagi diharam nomor kedua akad dalam satu barang. Tapi sing ngalang-alang yo pinter. Ora dua akad, Gus. Kok Mas go duit 600.000 wis jelas iku ape. Ape kredit. Batah fikir-fikir. Oh, dua akad piye sekaruan gue duwe mok 600.000. Pokoknya gue duwe dipandu baliho. Uang 600.000 pulang bawa sepeda motor. Terus dimilih mok sitok. Eleng-eleng melane nabi nu nabine wong akeh. Ya riba yo dosa tenan. Fa illam tafalu fa idzanu fi harbin min Allahi wa rasuli. Tapi wong kok ora nambah iki ora diakal tenan, medhit kok nganti ngono. Pemenang kena situasi bolak balik wis ra cocok. Lho nggih, to misale kula utang Mustofa 2 juta, iku ngono. Kula diutang Mustofa 2 juta, omah kula Rembang. Gara-gara kula ora nyaur-nyaur Mustofa iku nagih teng Rembang, mbale piro to? Misale tiap nagih ku entekno dhuwit 200.000, lah nek nagih ping pindho? 400.000. Karena misale SMS-an entek piro? Misale nelpon entek piro? Urung mangkel. Barang ngono kula nyaure mau pas 1 juta padahal nagih bolak-balik. Lah misale sampean ngomong salah nagih wae ya repot apa mungkin. Sing ngompor sapa? Ya mesti salah ora nyaur ya ora ono bare nek ngono. Mulane agama ora oleh ngono. Semoga ila antakuna dijarotan antara mulane urip ku saling rido. Nek utang sing pantes wae ya nyaur dadi kok bulet. Kok karu-karuan gitu. Kerubat ya, aku mau naik dok, nopo guys dok jual beli kerubat. Nah ciri sing diceritakan oleh Kanjeng Nabi itu kan tepaan, gitu. Kayak Nabi Sulaiman, Nabi Dawud itu tepaan. Nah tepaan itu sakit riyen kayak kasus sing diceritakan oleh Nabi nopo ini. Wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil harsi id nafashat fi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma. Jadi ana wong di wedhus iku lalah wedhus wedok. Muga wedhus lanang yo bingung Nabi Sulaiman. Untung weduse wedhus wedok. Jadi Sulaiman ra bingung barokahe kondisine wedhus iku wedok. Wedhus wedok susune lagi pasake. Mangan tandurane wong. Yo ra roh sing dipangan senilai wedhus apa ora hasil takok Nabi Dawud diputusno wedhus iku disita. Karena takon Nabi Sulaiman ora wis ngene ae. Tanduran kon dandani sing duwe wedhus, wis weduse kon manfaatno sing duwe tanduran. Jadi akhirnya sing duwe tanduran iso ngepos susune wedhus, iso ngombang ngombe susu. Sing duwe wedhus balekno malih tanduran nganti seperti semula. Disebut fahfahamna ana apa? Sulaiman. Tapi masalahnya kan lah itu nak wedhuse wedok kena dicuwo susu. Mulane Nabi Sulaiman untuk kok wedhuse wedok. Tapi nak wedhuse cempe cuwili buli. Ora susu susune bingung kan. Jadi hukum itu gampang diputus nek ana ono tepakane. Misale ora tepak ya bingung tenan. Untung wedhuse tok apa? Jadi sekunane kuno iku anggere sengketa iku wis bulat. Ya anggere sengketa iku wis apa? Nyatane kon balekno sak plus hasilnya. Katanya dihitung onok servis untuk nopo susu. Kok radara ni riba? Balik mana kok radara ni nopo riba? Mulane hati-hati. Kau cukup susuk teman-teman nganti dadi no medit. Kau anti riba tapi dadi nih medit. Mulane udah buku tu promo ya dino aklon waladina liman laklah. Iso dinalar. Misalnya kalau diutang Mustofa 1 juta, Mustofa wis sering nake ngentak no telepon. Misalnya kalau nambahi 200.000 asal tidak dalam akad. Dan Mustofa tidak menganggap itu haknya, itu jenenge bisyarah. Saya ulang lagi, asal tidak ada dalam akad dan Mustofa menganggap itu tidak haknya, itu tidak dianggap riba. Tapi kalau Mustofa disebut dalam akad dan dia merasa itu haknya, itu berarti riba karena masuk akad. Nah, tapi saya ini masalahnya ada orang sudah ma'ruf bisnisnya seperti itu, orang ngomong tapi jelas lah, itu yang riba perkara ini. Wes jelas, paham ya? Wes apa? Jelas, misalnya orang tertentu terkenal ngutangi gampang tapi balik no luwe. Tapi masyhur itu tetap riba karena ma'ruf sudah dikenal. Bahkan sudah jadi bisnisnya, sudah jadi apa? Bisnis.
Semulane ya angel zaman sing aran Fathul Muin wis ngadepi riba wis bingung. Ya perkara ini riba iku kuno. Sekunane kuno wong diutangi lawaran rapati oleh. Kecuali mau duit jajan duit gede wis. Wis ra. Jadi paham ya, pokoknya sementing kita udah keyakinan riba itu haram. Tapi kayak rasa nyontok, no contohnya ini, kadang contohnya itu gak pas. Ya contohnya kadang gue tuh pas pipi Nabi nate utang pedet di sahur. Ya, tapi kabeh ulama darani ngene iku ora riba, ya ora oleh terjadi ketika diakadkan. Saya ulang lagi, enggak boleh terjadi ketika diakadkan. Paham ya?